pertama bersiap selamat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat khusus di Malaka, dan hari ini puncak dari semua perjuangan kita, terutama partai pengusung PKB PSI Perindo sama seluruh relawan. Puncak dari perjuangan hari ini sudah selesai. Selamat kepada Pak Bupati, Pak Wakil. Selamat untuk melayani masyarakat Malaka kurang lebih 5 tahun ke depan. Dan kita berharap apa yang sudah disampaikan dalam kampanye, debat, mudah-mudahan direalisasi demi kesejahteraan masyarakat dan rakyat Malaka yang kita cintai. Sekian. Soal audit 100 hari kerja bagaimana? Saya kira pernyataan Pak Bupati untuk melakukan audit itu sesuatu langkah yang baik, dan sebagai pimpinan DPR tentu kita mendukung untuk demi kebaikan masyarakat Malaka ke depan. Kita sangat mendukung agar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati Malaka berkaitan audit selama 100 hari kerja, saya kira itu langkah yang bijak, langkah yang tepat dalam rangka menata organisasi pemerintahan di Malaka. Sekaligus itu menjadi landasan pijak untuk pemerintahan ke depan demi kesejahteraan rakyat Malaka. Jadi audit itu menurut saya sesuatu yang baik untuk mengevaluasi, melihat kekurangan dan kelebihan organisasi pemerintahan selama ini. Siap. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih.